Hai guys, kita main Sakura School Simulator aja deh. Coba pegu. Hehe. Kota ya. Wait, ya guys. Ini mau apa ya? Bikin karakter lah. Ya, lai di tonari. Ita me apa sih? Pakai nyanyi style. Bukan naya sih terang gitu guys. Mau ngomong apa sih gue? Banyak yang kalian gak tahu yang aku tahu. Ceritanya agak panjang tapi gak apa-apa deh. Demi kalian melihat nontonnya semua. Dan maaf ya guys, kalau ini kepanjangan banget. Cungcinggangi seyoyo. Lolo. Yangku guys. Kok gini? Saya ketinggalannya guys. Udahlah biarin aja. Kita mau ganti. Dikejar dong. Masih ada gak? Bukira di muka kejar guys, mata enggak. Dah. Kita milih warna. Coba warna hitam. Tapi re oren. Tapi lebih cantik warna hitam gak sih? Warna. Ha, coba aja deh warna hitam. Mana tahu ya kalau lebih cocok. Oke, jadi ini terus kita akan. Entah kita bakal lihat hasilnya. Capek tau gak guys. Memori HP gue penuh terus. Lamanya gak bikin lagi. Mau pilih baju aja susah sih guys. Ini kan udah mau setahun gilinya. Kita belajar. Nah terus kita dandan ini ya. Oke ini. Warna mata merah. Nah udah. Tuh kan bakal kerja. Konnichiwa. Gak tau banget kerja sih gara kepala ini. Tuh. Benar gak? Udahlah abaikan. Bang. Ayo, kita naik mobil. Tapi kok kayak gini? Ya, Mas El. Ops. Ileleng dulu. Aduh, orgil, yes. Zenewa kasih tunjuk. Tuh. Lenak. Guys. Coba kalau Re jadi karakter jahat dan Kotoko jadi baik. Tuh kan Kotoko jadi cantik. Ayo lihat sini manis.